aturan pembelajaran teratur dan pembelajaran. Jadi begini adalah salah satu soalan kepada mereka yang nak naiki oleh Profesor Ketua Putra dan Kapa, apa komponennya. Tetapi kadang-kadang bila Profesor saya dah pengalaman, ada yang tak tahu tau, LMS tak tahu dan sebagainya. Tapi dia buat sebenarnya, tapi dia mungkin tak mau faham. Jadi inilah saya rasa elok kita sama-sama dalam keadaan pembelajaran atas talian ini, kita ada satu sistem yang saya rasa lengkap yang mengandungi kelima-lima komponen ini untuk kita memberi ilmu atau kebaikan pada pelajar kita melalui online atau putra dan kapa. Yang putra belas tu saya rasa semua dah maklum ya, telah dimulakan pada 2012. Dia menggantikan putra LMS. Jadi putra LMS dah tak ada lah ya, grafiti lah ya, digantikan dengan putra belas. Belas. Yang kedua adalah putra MOOC. Putra MOOC ni, ingat ya, putra MOOC ni UPM adalah universiti yang pertama sebenarnya. Kadang-kadang jadi kita minta, saya minta terutamanya warga UPM apabila you all membentangkan kertas kerja dan sebagainya, ingat, tambah lagi sikit, UPM adalah pertama. Sebab apa? Saya ingat lagi pada 14 Julai 2014, Yang Berhormat Menteri datang di UPM di Dewan Pertanian itu untuk melancarkan. Jadi bila dilancarkan, kita pertama lah, dan ramai juga wakil-wakil misi lain, rasa misi Universiti Teknikal Melaka datang, UKM datang dan sebagainya ya. Jadi ingatlah, bila cakap MOOC ni tambah ayat sikit, UPM adalah yang pertama melancarkan ya. Jadi biar orang ingatlah, kita always claim that lah, yang pertama the final ya. MOOC ya, pada masa itu Pertanian dan Manusia, Kesenian Melayu, Tamadun Islam dan juga Makanan dan Kesan Malaysia. Dan Pertanian dan Manusia ni kita juga telah lancarkan ya, dengan AAACU, AAACU Association of Asian Agricultural University and Colleges, dan kita pun telah diiktiraf sebagai tempat kebakaran, dan akan datang lagi kan. So AAACU member dah datang UPM untuk belajar MOOC dari kita, dan dia pun akan hadir lagi sekali ya, untuk belajar dari kita. Apabila masyarakat negara ASEAN belajar dengan kita, ini adalah satu pengiktirafan ya. Jadi pelajar di KASESAR, pelajar di KASESAR dan sebagainya boleh mengambil kursus kita dan dikreditkan di sana. Jadi kita telah lancarkan juga di Bangkok ya, maksudnya, ya, di KASESAR Industri tentang MOOC Pertanian dan Manusia. Alhamdulillah ya. Dan ketiga adalah Putra OCW yang merupakan platform yang dibangunkan bertujuan untuk berkongsi e-kandungan khusus yang ditawarkan oleh UPM dengan masyarakat global. Itu adalah Putra ACW. Dan seterusnya adalah yang penilaian tu memang kita buatlah atas talian. Dan satu lagi dah blended learning ya. Yang KPI kita adalah 33%. 33%. Besok ada bengkel KPI ya. Dan kita, saya cek data malam tadi, kita dah mencapai 35.1%. Macam mana boleh 0.1% saya tahu, tapi kita telah mencapai 35.1% as of Q1 2016 ya. Okay, alhamdulillah ya, itu teradun. Jadi ya, itulah pentingnya teradun dan sebagainya. Jadi gone after this, apabila saya dengan Dr. Nan tadi dengan kerasa yang belajar ilmu datang kuliah ya. Kalau hari itu demam, tak belajar ya. Maka bolehlah keluarkan jalan-jalan, tapi pada masa itulah dulu ya, ilmu daripada guru saja. Tak datang kuliah, tak dapat ilmu. Tapi sekarang sudah kita lain ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, jadi kerana kira-kira pun diperlukan untuk hadir dalam fungsi majlis lain. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada KIT ya, Pusat Pengurangan Akademi. Kedua, memang tanpa bantuan IDEC ya, tanpa bantuan Pusat Pembangunan Maklumat dan Koneksi IDEC, saya rasa inisiatif ini tidak berjaya ya. Jadi terima kasih banyak-banyak IDEC ya, dan semua yang menjayakan pembangunan Putra Learning Hub. Ingat ya, Putra Learning Hub ya. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini rasmikan Portal Hub
Putra dan Hak Yusuf. Terima kasih.